Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Podcast Benang Merah. Halo semuanya, kesempatan kali ini Mimin berada di area Ngarsopuro. Seperti apa yang Mimin sampaikan di video pre-season Festival Jenang kemarin, hari ini tanggal 17 Februari 2024 telah dilaksanakan Festival Jenang Solo dalam menyambut hari jadi Kota Solo yang ke-279. Selamat ulang tahun Kota Kebanggaan Warga Solo. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semakin menjadikan Kota Solo sebagai kota yang nyaman untuk semua orang. Seperti apa keseruan dalam Festival Jenang Solo dengan tema Perekat Rasa Nusantara? Selamat menyaksikan. Ya enggak apa-apa. Kusrup. Di dalamnya ada apa, Mbak? Susu 1 rupiah. Bisa dimakan? Bisa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan langsung membagikan jenang namun secara simbolis karena tema kita adalah Perekat Rasa Nusantara, merekatkan dari seluruh Indonesia. Ada perwakilan agen kita dari Papua. Tempat ini khususnya dalam rangka mewakili acara ulang tahun ini mau nih yang Kota Solo yang ke-279 tahun, dan pada hari ini saya ingin menyampaikan salam dari saya. Nanti maaf kalau agak keras suaranya. Saya ingin menyampaikan salam dari Papua. Salam. Luar biasa, saudara kita Abel yang mewakili langsung dari Papua. Yang terakhir itu bukan Abel, Mbak. Channel Solo 2024.
secara simbolis. Baik, dengan hormat Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Teguh Prakosa untuk memberikan jenang pertama yang saja diberikan kepada adik kita Abel dari Papua untuk didokumentasikan sekaligus menandai bahwa festival jenang untuk menikmati jenang bersama pagi hari ini sudah bisa kita nikmati bersama. Kita akan berikan tepuk tangan untuk jenang pertama kepada adik Abel langsung. Pak Wakil Wali, di situ dulu adik, kita akan berbaris untuk mengikuti berbagai generasi muda kita. Betul, dengan berbagai keahlian, ya. Hobi yang dimiliki oleh adik-adik kita dengan harapan agar jenang ini dapat dilestarikan dari generasi ke generasi dan terus diturunkan tidak hanya sampai pada generasi kita di tahun 2024 tapi berlanjut sampai generasi-generasi adik-adik kita yang selanjutnya. Betul sekali, dan tentu saja ini sudah bagian dari Mangayu Bagel Cemenyan dan Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran Kabupaten yang menjadikan simbol bahwa sosok kita foto-foto bersama terlebih dahulu, berkenan. Sekali lagi doa terbaik untuk Kota Solo dan seluruh warga masyarakat Kota Solo. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.